Baiklah, kita lanjutkan perjalanan kita di sebuah perkampungan yang dikenal dengan perkampungan Cangcang Hayam. Ini merupakan KRT-an dari Ciledug, Desa Cimungkal, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang. Dan rata-rata di sini rumahnya rumah panggung. Menurut penduduk setempat, bahwa di kampung ini mayoritas para penduduknya itu berkebun karena di sini tidak ada sawah. Palingan di sini berternak, ternak kambing, ayam dan lain sebagainya. Ya, mayoritas di sini rumahnya rumah-rumah panggung karena ini tuh merupakan perkampungan yang paling ujung, berada di sebuah pegunungan, sehingga mungkin untuk membawa material ke sini itu lumayan cukup sulit. Dan seperti inilah suasananya di kesempatan siang hari ini. Saya tebi. Antara 500 meteran. Antara tebi di rumah motor. Saya mau papa mah, di dia mah. Kalek-kalek manten. Jadi ke motor mah di mah geus. Kacayana teh tebi cenah. Jadi dia mah cai teh ngahun jalan ya teh nya. Ngahun jalan cai pakai motor. Jadi kunaon pah henteu narik wae kitu ngulur cai. Kana kitu teh beban kitu teh lah. Beban. Bebana di naon di biaya atau kumaha? Kan lah buka kumaha. Berarti ieu teh aya geuningan. Nya moda ti pamarentah kitu anu ngajukeun. Asihan cai kitu. Tak terus hari iya listrik pak nyanakan itu PLN. Mohon kabit nama turbin kabit nama. Kabitna turbin. Turbina hancurnya di tempelkan kak. Ke PLN. Tapi tebing-tebing nanti suka sirna tadi itu. Ya dah. Dialihkan. Yang tebing-tebing gitu. Terus hari di dia pak sehari-hari nak kan nona-nona usaha nak pak. Wah, ai sama di dia mata yang tetap sehari-hari nak jangan kondisi kapanak gitu ayam minta kulinya kuli gitu nyain ke ayam mah yang biasa yang ngelangur iya tak jadi mayoritas ya paling kak kebon paling kak kebon gitu tapi ayah ingon-ingon banyak minta nyonoan gitu ingon-ingon mah ingon dong mah apanya gak usah parah ada mana pak iya dan murang kali tak mana nggak tadi ilmu ke bapak. Ari di dia pak tasa berapa tahun tas lami? Tas nyolong panginten ai 50 tahun. Oh iya teh tas ai 50 tahun. Ari kawitna sabar habumi dia. Kawitna mah sabumi, kapungkur sepuhungku gitu. Sepuhungku. Karena tas saya sarapan bumi ya. Ini teh sekeluarga teh aya nu sanesan. Oh sekeluarga eta. Nu sanesan. Pet. Namung di dia masih sadaya nama. Sadaya anak kieu ah. Nyesa ada yang tegaduh teh gini kia tak muncil we ti lembur sanes teh hoyong gitu ah kumaha we
Saya mah ceket ke jalan ya. Iya, iya. Ceket ke cai. Ceket ke cai, itu namun lah. Kak ya, anak-anak iya, ke cai tebi. Ya, itu Pak Bade. Ini anu ninggal ke sekeliling, Pak, ya? Enggak, enggak. Marah enggak? Teh, nuju naon? Nuju popoyan. Dan ini dia akses jalannya. Lumayan bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Namun ini aspal yang sudah lumayan lama, jadi jalannya sudah garegok. Assalamualaikum. Ibu nuju naon? Nuju ieu nyangka. Nuju nyangka. Selamat asa. Mohon, hatur nuhun. Jadi suasana perkampungannya itu sangat terasa. Masaknya masih di hawu. Dan rumah-rumahnya itu masih dari bilik bambu. Pintunya terbuka. Dan bisa kita lihat di sini ada sebuah jamban. Namun untuk airnya sepertinya ini tidak ada. Nah. Ya, keadaan jamannya airnya tidak ada. Jadi kalau mau ke jaman itu airnya itu harus bekal di kompan atau di ember. Dan menurut warga sekitar kalau ke air itu lumayan jauh, jadi harus nyari air itu pakai motor biasanya. Ya, jadi warga kampung Cangcang Hayam ini
sehari-harinya itu bekerjanya sebagai buruh serabutan. Dia ada sekolah tarbiyah apa nya? Sukasari ah. Sukasari. Iya, itu nya. Kenapa? Kenapa? Ya. Seberapa kilo? 2 kiloan lah. 2 kilo marapa nya? Marapa. SMP mah kan itu benar. Cimungkal, Cimungkal. Kakeknya Resik. Ini dari itu. Resik. SMA mah suka dari itu seueur ka ieu ge ka Jatinunggal ya? Mun SMA mah. 2 kilo. Hari angkat tadi jam seberapa? Ya, mau lima kali jam genep teh sok geus ngarangkat. Jam genep teh. Tadah tadi kapangun kecil leuwih ka mapa sih. Aduh. Tadi kecil leuwih ka 1 kilo atuh teh. Ya sih ya. Sok seuran pa eta ari arangkat sakola. Jam teh ditu di kitu teh nomor 10an. Mun hujan sok dijemput tara. Nah, sok ngelitrik ku aya mah apa mah. Raresepan ya. Biasa ulah. Teh ananya, ditu teh geuning, sok sari ka dieu teh. Sari mah. Pai Jalan Agung itu. Dan di sini ada jalan setapak. Ya. Katanya warga sini kalau mau ke zaman itu ke bawah. Di sini anginnya gede, sangat gede teman-teman. Jadi mungkin suaranya akan terdengar kurang jelas. Ya, jadi menurut si bapak tadi itu kalau mau ngambil air itu ke bawah karena di bawah itu ada sumur. Jadi mari kita lihat sejauh apa ke sumber mata air warga kampung Cangcang Hayam ini. Dan dari sini view-nya itu sangat luar biasa, sangat nyaman, lenglang tayang karingrang. Oke, dan ini masih ke bawah lagi, lumayan jauh juga. Kebayang pagi-pagi kalau mau ke zaman, wah jauh benar. Kalau kebelat mah udah kaburu kaborosotan ieu mah. Jauh juga teman-teman. Dan ini jalannya itu berumbag-umbag seperti anak tangga. Ini sangat adem. Dingin, sejuk, seger. Dan untuk jalannya sendiri ini bersih,
sepertinya ini sering dibersihkan. Oh, dan masih ada rumah teman-teman di sini. Assalamualaikum. Maju mana, mana? Kandang. Ada mulai kandang. Hari iya teh masih kalau buat cang-cang ayam aja. Ayah sabar abu ini dia. Iya tilu. Tilu. Jadi peminuti tonggoh teh kadari yuk kacai teh. Mohon. Mana wita teh ayah bumi ini. Bade ninggal sumber cahina teh. Ayo mangga teh. Pak. Ya. Maju naon, Pak? Iya, ngalalesan ieu. Cai. Ngalalesan cai. Ari eta sumber cai teh di dia panya? Mun itu paling itu di dia di nalegok sumurna mah. Oh, sumurna di paling itu. Mun. Jadi di tonggoh teh kadari ieu. Kadari ieu. Tebih banyak. Mun mata kok. Aya teh Pak bade ningal heula ka paling itu nya. Mangga.